Kita awali ini sore hari ini dari informasi lantai 5 gedung Ditjen Imigrasi Kemenkumham Setiabudi Jakarta Selatan Kamis siang terbakar. Api yang sempat membesar membuat karyawan yang ada di dalam gedung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Gedung Imigrasi. Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran di lantai 5 gedung Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Selatan Kamis pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Bangunan yang terbakar adalah Gedung Sentral Mulia Kemenkumham Lantai 5, bagian gudang yang berisi barang-barang milik negara. Kobaran api keluar melalui jendela gedung diikuti dengan kepulan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melokalisir kebakaran yang berada di Lantai 5. Di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba untuk memadamkan api. Alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan. Alhamdulillah itu hanya barang-barang lama, kayak semacam alat-alat tulis kantor yang sudah tidak terpakai. Berarti itu di satu ruangan itu doang? Satu ruangan, tidak. Jadi sudah bisa dilokalisir dan tidak menyebar. Guna memadamkan api, setidaknya sebanyak 26 unit mobil pemadam dikerahkan yang tergabung dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Tugas damkar hingga saat ini juga masih melakukan pendinginan sekaligus memastikan tak ada titik api baru. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Sehingga api bisa dikuasai 30 menit kemudian. Sekarang tinggal proses pendidikan dan penyisiran terhadap ruangan-ruangan baik itu lantai atas maupun di bawahnya. Termasuk penyisiran memastikan penghuni gedung ini aman sekjenan seperti itu. Dugaan sementara apa Pak? Korsleting listrik sementara. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah tahanan yang berada di ruang detensi atau ruang tahanan imigrasi dievakuasi petugas. Para tahanan dievakuasi ke rumah detensi imigrasi Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya itu, petugas juga mengeluarkan sejumlah kendaraan yang terparkir di lantai basement. Sementara itu, aktivitas para pegawai untuk sementara dihentikan hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.